Halo kakak-kakak cantik, ketemu lagi dari Renata Sloset. Seperti biasa aku akan review beberapa tasuk setiap episode. Kalau kakak ada yang suka, langsung aja di screenshot chat ke toko. Bisa di WA ke nomor 08 17 kali 277. Nah, kita untuk video kali ini aku mau tawarkan ya. Ini tas cakep-cakep ya, kulit-kulitnya mantap-mantap ya. Banyaknya itu ada yang dari Italia atau ada yang made in Korea ya. Oke, kita mulai aja yang pertama. Ini aku punya Brera Italy ya, dari Brera Italy. Tuh, hardware-nya pasti bagus. Ini like new, Kak ya. Ini like new. Ini ukurannya besar Brera-nya, bukan yang kecil ya, sehingga dia roomy banget ya. Dia tuh ada tiga warna menurut aku. Warnanya yang navy seperti ini, agak keunguan. Kemudian yang sebelah sini tuh ada ada gambarnya. Ini yang Brera seri Art Fever ya, Art Fever. Oke, dia itu ada tali pendek, ada coklat lagi. Kemudian dia itu ada tali pendeknya dan bisa ditenteng, bisa di shoulder. Lengkap banget dengan mainannya ya, ini lengkap dengan mainannya dia. Ya, kulitnya cakep banget, Kak. Ini kita ukur dulu ya, Kak, size-nya si Brera Art Fever. Udah lama banget ini aku baru main YouTube, aku memperkenalkan si Brera ini. Sekarang aku dapat lagi yang cakep dan ini lebih gede ya. Ini size-nya di 29 ya, Kak, say. Kemudian tinggi lebarnya itu di sekitar 13. Tingginya itu di sekitar 26. Ya. Tinggi di sekitar 26, dia bisa ditenteng seperti ini atau bisa di shoulder ya. Ini tali shoulder-nya bawaan, sama banget warnanya dengan yang sebelah sini nih, yang agak keunguan ya. Belakangnya seperti ini, dia belakangnya ada pocket ya. Dalamnya satin ya, ini original Brera Italy. Bisa kakak adjust, hardware masih bagus ya, masih bagus hardware-nya. Lihat tuh, mulus banget. Ada ininya kayak kartek itu, nemtek ya, tuh kartek. Terus habis itu bagian kanan dan kirinya dia bisa dicopot seperti ini, jadi bisa di expand ya, walaupun nggak banyak tuh expand seperti ini. Ini masih lancar semuanya juga. Kemudian nih kita buka ke dalam ya, Kak ya. Nih dia pakai kancing magnet seperti ini. Gambarnya lucu banget. Mau dipakai muda, mau dipakai yang senior juga masih bisa. Nih ya, bagian pinggir-pinggirnya masih oke, bibirnya. Dia ada zipper ya. Ada zipper bagian depan. Bagian belakang dia ada pocket. Ya, Kak, ada pocket. Kemudian di bagian tengah dia ada zipper. Ini tuh mirip-mirip selling gitu ya modelnya ya, Kak. Nah, zipper-nya masih oke banget. Aduh, Kak, ini pokoknya pelampir ini like new, Kak. Karena ini lengkap dengan kartu-kartu juga jarang ya. Nih. Ini ya. Satu kompartemen utama, dalamnya satin, kemudian dua poket tanpa zipper bagian depan, di bagian belakangnya ada satu poket berzipper. Dan ini namanya Brera Italy dan nomor serinya lengkap. Nih, Kak, ya. Ini yang aku bilang, dia lengkap dengan kartu care card. Care card-nya masih lengkap, belum digesek. Dan ada ininya ya, Korea ya. Kakak boleh cek Brera baru tuh kalau yang di Korea itu berapa jualnya dia. Nih, masih baru, Kak. Ya, masih baru, masih mulus banget Brera Italy ya. Ini kalau ada yang mau si cantik Brera Italy ini ya, kasih aku di harga Rp520.000, Kak. Ini gede ya, ini size-nya besar. Cocok banget buat nanti lebaran. Kalau yang warna-warna yang masuk ke sini juga masuk, ke biru, ke coklat itu masuk-masuk banget ya. Oke, di Rp520.000 aja Brera Italy, kayak new ya, brand new ya. Tapi masih mulus banget tuh, bagian bawahnya juga masih bagus, kakinya masih lengkap ya, ujung-ujung masih bagus semuanya. Di Rp520.000 aja, Kak, di Rp520.000 ya. Oke, kita next. Berikutnya aku punya Korea lagi, Kak. Korea. Ini dari brand Korun. Ya, dari brand Korun. Ini juga banyak dipakai untuk di drakor-drakor ya. Ini juga harganya nggak main-main ya, Kak ya. 5-6 juta tuh nggak kemana untuk yang biasa. Dan dia full kulit. Ini aku punya warnanya pinky begini. Ya, warna pink seperti ini. Ya, Korun. Hardware-nya lihat cakep banget. Nih ya, tali panjangnya tali panjang bawaan dari Korun semuanya. Ya, kemudian kulitnya bagus nih. Kulitnya bagus.
ya pemakaian-pemakaian tipis di bagian bawah ya kak ya, pemakaian tipis ini tuh warnanya aja kak ya, tapi kalau untuk kulitnya masih aman banget ya. Hardware-nya warna emas lengkap dengan mainannya. Ini size-nya kak, size si korun di size 36, lebarnya di 15, tingginya di sekitar 23 ya, di 23. Modelnya dia seperti ini, bisa kakak tenteng dan bisa kakak shoulder ya, seperti ini tuh, cakep banget korunnya ya. Kemudian di bagian dalam dia pakai kancingnya begini ya, kancing magnet. Satu kompartemen utama, dalamnya tuh langsung kulit ya, dan dalamnya tapaknya itu dia pakai katun. Kemudian ada dua poket tanpa zipper di bagian depan ya, semua masih bersih, masih bagus, korun ya. Kemudian ini juga semua sudah korun-korun, original authentic korun ya kak, dalamnya masih bagus ya. Modelnya seperti itu aja kak, dia nggak macem-macem ya si korun ini. Ini kalau ada yang mau si korun ya kak ya, cakep, pakai banget nih. Aku kasih di harga Rp470.000 aja. Rp470.000 aja korun kulit asli. Wow, ya. Oke, okay, kita next. Aku punya Vinci's Bands. Ini mirip kayak mulberry, ya. Modelnya mirip kayak mulberry. Hardware masih bagus banget, tuh. Ya. Tali panjangnya bawaan, ini mirip banget sama mulberry. Kulitnya kulit asli warna biru, cakep deh. Ya. Ini size-nya kak di 32, lebarnya di 10-11, dan tingginya itu di sekitar 27-28 ya. Bagian ujung-ujung masih bagus, kakinya masih oke okay, ya. Kakinya bukan pakai, dia pakai double kulit seperti ini ya kak ya. Tuh, belakangnya seperti ini ya. Ada satu poket, semuanya sudah Vinci's Bands ya. Vinci's Bands, Vinci's Bands. Tali panjangnya bawaan, bisa kakak adjust ya, hardware-nya masih cakep ya. Ini persis banget kak kayak mulberry ya, kalau orang dari jauh dikira kakak pakai mulberry nih, ternyata kakak pakai kulit dari Vinci's Bands ya. Nih kak, Vinci's Bands juga kak boleh cek ya harga barunya berapa. Ini tuh modelnya seperti ini ya, semua sudah Vinci's Bands. Lihat dia udah halus, bagus ya, original authentic dari Vinci's Bands. Ini bagian bibirnya masih bagus ya, kita buka ke bagian dalam. Nih, namanya Vinci's Bands, dalamnya sudah semuanya sudah VVVV semua ya kak, bagus. Kemudian satu kompartemen utama, dua poket tanpa zipper di bagian depan. Kemudian tag-nya lengkap ya, tag Korea ya. Kemudian di bagian belakangnya ada satu poket berzipper, di sini Vinci's Bands. Ya kak, cakep banget nih si Vinci's Bands. Kalau ada yang mau kasih aku di 4,5 ya, Rp450.000 aja. Cakep, Rp450.000. Oke, okay, kita next. Berikutnya aku punya Rabeango. Warnanya cucok meong kak. Ini warnanya kalau anak sekarang tuh bilangnya mauve. Jadi dia warna ungu tapi kayak agak ke abu gitu ya. Tuh, dia modelnya seperti ini, Rabeango ya, original authentic dari Rabeanco, kulit asli ya kak ya. Ini lengkap dengan mainannya, dia bisa ditenteng, bisa di shoulder. Nih, lihat dia dibeginiin tuh, kulitnya luar biasa ya. Kemudian dia itu ada tali panjangnya juga, tali panjangnya juga bawaan ya dari Rabeanco. Bisa kakak adjust ya. Tuh, modelnya seperti ini, unik banget dan dia sangat roomy. Kulitnya aduh bagus banget kak, tuh kulitnya bagus banget ya Rabeanco ya. Ini kita ukur dulu size-nya. Size-nya di 35-36, lebarnya di sekitar 13, kemudian tingginya itu di sekitar 32-33 ya. Oke, kita lihat sebelah sini, masih bagus ya tuh. Ini dia hanya aksen ya kak, ini aksen-aksen. Ya, di bagian depan dia ada satu, dua poket, satu, dua, dia pakai kancing magnet aja. Kemudian di bagian belakang dia nggak ada apa-apa ya, nggak ada poket. Kemudian dia zipper-nya juga masih empuk. Dalamnya katun, ya, dalamnya katun. Tag-nya lengkap. Ya, kak, ini original authentic dari Rabeanco, Japan. Satu kompartemen utama, dua poket tanpa zipper di bagian depan, gripnya
Kemudian di paling belakang itu ada satu paket berzipper. Zipper semua masih aman, masih lancar, dan masih original, Rabeanko ya. Kalau ada yang mau nih si Rabeanko, cakep ya kak ya, kasih aku di harga Rp480.000 ya. Rp480.000 Rabeanko kulit asli, cakep. Oke, berikutnya yang terakhir. Aku punya Breal. Ya, ini Breal ya. Christina Breal. Tuh ya. Dia itu modelnya di motif ya, di motif kulit ular, warnanya biru tua navy gitu ya. Nih, dia bisa ditenteng, bisa di shoulder, dan bisa juga di shoulder panjang seperti ini, dia ada tali panjangnya. Tali panjangnya sudah tali panjang bawaan dari Breal ya. Tuh, cakep pakai banget. Warnanya warna navy begini, modelnya unik banget. Hardware-nya masih cakep, semua masih bagus ya, Kak. Bagian kanan dan kiri dia ada pocket. Ya, ada pocket, langsung masuk aja tangannya. Ini mah hanya pemanis aja ya, Kak ya. Ini hanya pemanis. Kita buka dulu, kita lihat dulu ukurannya. Ini size-nya di 29. Tingginya, lebarnya di 15,5, kemudian tingginya di sekitar 31 ya, 31. Modelnya begini, cantik ya kak ya. Kemudian ini kakak ada aksen seperti ini, aksen zipper, tapi itu nggak bisa dibuka ya. Kemudian di bagian dalam dia pakai kancing magnet. Dalamnya tuh udah Breal, semua ini original authentic dari Breal. Ya, satu kompartemen utama, dua poket tanpa zipper di bagian depan, dan satu poket berzipper di bagian belakang, lengkap dengan tag kainnya Breal. Ya, zippernya juga masih, masih lancar jaya ya kak. Innernya aman bersih, lengkap dengan tag Koreanya. Tuh, ya, oke, cakep pakai banget ini ya, Christina Breal. Nih, cakep ya dia modelnya bucket seperti ini. Ini kalau ada yang mau ya kak, kasih aku di 520 ya, 520.000. Oke kak, itu aja. Sudah aku review semuanya. Ada 5, kalau kakak ada yang suka langsung aja di screenshot. Chat ke toko, bisa di WA ke nomor 0817x277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.